Hai guys, ketemu lagi ke channel saya Bang Jek 87. Saat ini saya lagi berada di Desa Antutan, Tanjung Palas. Sekarang saya akan mengajak semuanya untuk melihat wisata alam yang termasuk wisata alam baru di Bulungan ini. Namanya wisata alam Karai guys, alatnya ada di sana itu. Dan ikuti terus keseruan perjalanan kami guys ya. Oke, check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Bang Jek 87. Kembali lagi ke channel saya Bang Jek 87. Di dalam konten saya kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk berkunjung ke wisata alam Karai. Mungkin di antara teman-teman ada yang belum pernah mendengar tempat wisata alam Karai ini guys ya. Karena wisata ini tergolong wisata baru di Kabupaten Bulungan. Letaknya ada di Desa Antutan, Tanjung Palas guys ya. Bisa kita tempuh jalur darat dari Kota Tanjung Silor kurang lebih 1 jam sudah sampai tempat tujuan guys ya. Saya kasih tahu arah-arah jalannya guys ya. Kalau kita dari Tanjung Silor, kita menuju arah ke Tanjung Palas, sebelum jembatan kita belok kiri ambil ke arah Tanjung Palas Barat guys ya. Tanjung Palas Barat, baru kita melewati kampung yang sering kita dengar namanya Baratan, lurus saja sampai ketemu Desa Antutan. Nah, disitulah kita nanti akan temukan wisata ini guys ya, di pinggir jalan besar juga guys. Ikuti terus video saya, tonton sampai habis, jangan di skip. Kita lihat sudut pandang daripada taman wisata alam Karai Antutan, Tanjung Palas guys ya. Ya, jangan lupa dukung terus channel Bang Jek dengan cara like, komen, dan subscribe biar saya lebih semangat lagi bikin konten-konten yang menarik buat kalian semua. Selamat menyaksikan. Lumayan.
beginilah guys perjalanan kami berwisata ke wisata Kara ini guys. Tempatnya luar biasa. Wisata alam yang satu ini, silahkan berkunjung ke sini. Dan jangan lupa dukung terus channel saya dengan cara like, subscribe, dan komen guys ya. Selamat bertemu lagi di konten-konten saya selanjutnya.